Aksi kekerasan yang terus terjadi di Suriah membuat banyak korban berjatuhan. Pasukan militer masih terus bergerak dengan berbekal persenjataan lengkap, termasuk peluncur roket. Kelompok bersenjata yang didukung Turki terus menyerang kota Afrin, hingga memancing seruan damai dari salah satu utusan khusus PBB, sekaligus aktris papan atas Hollywood, Angelina Jolie. Jolie sempat mendatangi kamp penampungan pengungsi Suriah di Zaatari, Yordania, Minggu waktu setempat. Jolie juga mengunjungi program Tiger Girls yang didanai UNHCR yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak pengungsi untuk belajar berbagai keterampilan akademis dan juga sosial.